Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah hari ini sehat dan kita akan mereview King Cheetah. Wih, jelek topinya, ganti bos. King Cheetah. Nah, ini dia King Cheetahnya, mana King Cheetahnya? Nah. Ayo, King Cheetahnya. Iya, lambat. Mana King Cheetah aja? Mana King Cheetahnya? Nah, ini King Cheetah dari Mad Phantom. Nah, jadi ban standarnya itu kecil, kita rubah ke ban WPL seperti ini ya. Jadi lebih besar dan lebih mantap. Ground clearance-nya lebih lebar ya, lebih tinggi. Nah, seperti itu. Langsung saja kita coba untuk memainkan Mad Phantom dari King Cheetah. Wih, itu dia. Tadi sudah sempat main, jadi baterainya agak sedikit lemah nih. Wih, mantap. Wih, lebih enak ya dari ban standarnya ya. Lebih enak, lebih lincah dia. Karena kan dia ground clear-nya bagus dia. Apa sih namanya? Ground clearance-nya itu dia tinggi. Kia takut sebenarnya. Dia seneng-seneng mobil, tapi dia takut. Hey. Eh, mobilku. Mana mobilnya? Mobilku. Main-main di sampingnya kakak aja. Nah, mundur ya. Bisa lihat bannya, Faik? Bannya yang standarnya mana? Coba lihat. Dia ini takut sebenarnya. Kia ini takut sama mobil. Coba arahkan mobilnya ke Kia coba. Wow. Lari. Takut. Jadi sampai keselak dia. Ya Allah. Ini dia ya, ban standarnya. Kecil ya, ban standarnya kecil. Ganti sama ban WPL. Jadi untuk keunggulan dari Mad Phantom, sebenarnya harganya murah, kemudian 180.000 sudah sampai Balikpapan. Kemudian untuk steeringnya atau kemudinya itu bisa reverse. Ada tombol, ada tuas reverse-nya. Kemudian ada shocknya juga. Shocknya coba dicoba shocknya, Faik. Shock bagian depan dan bagian belakang ada ya. Kemudian steeringnya bisa di reverse. Kemudian untuk steeringnya, putaran kemudinya bisa dirubah dari kiri ke kanan. Nah, itu bisa dilepas. Kemudian bisa dipindah seperti itu. Kalau ditanya untuk mobil ini sudah full propo apa belum? Belum pastinya ya guys, karena 180.000. Kalau full propo itu pastinya dia menggunakan servo untuk kendali berputarnya, ya. Seperti itu aja sih. Lumayan oke ya. Baik, gimana? Laju, laju kan? Daripada apa yang di rumah? Rock crawler lebih laju ini. Cuma sayang kalau Mad Phantom nggak 4 WD dia, sayangnya itu aja. Lanjut main lagi. Ayo, baterainya. Sini loh. Habisin aja sekalian. Udah lemah ya? Wah, oke deh kalau gitu. Untuk sekian video hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen agar channel ini dapat berkembang lebih baik lagi. Yang sudah subscribe, terima kasih. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Semoga Anda
semua sehat selalu tentunya, dan banyak rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.